Kak Jibril tanya, wahai Rasulullah, engkau ditanya sama Allah, mau jadi seorang raja melebihi dari Raja Sulaiman atau menjadi seorang hamba? Nabi jawab apa? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku ingin menjadi seorang hamba. Kalau orang cindang ditanya begitu, gue udah tahu jawabannya. Cindang ditanya begitu tuh, mau kaya mau jadi seorang hamba? Oh, kaya enggak. Udah capek jadi hamba sudah. Tapi Nabi apa jawabannya? Ingin menjadi seorang, tugasnya hamba apa? Ibadah. Tidak kan, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita ngaku hamba Allah, itu kesadarannya kita. Yang benar hamba Allah itu Nabi. Orang yang dikatakan hamba menjauhi larangannya, apa yang diwajibkan kita jalani. Betul enggak? Kita udah begitu belum? Terus masih mau ngaku hamba? Mau ngaku kita masih hamba? Tapi cuma harapan kita kepada Allah. Jadi sekian banyak apa yang kita lakukan di dalam ibadah, minimal ya Allah sedikit ada ibadah kita diterima sama Allah. Amin. Ya Rabbal, ada amaliah dikit, nggak pakai modal, nggak pakai capek, nggak pakai capek, nggak pakai modal. Tapi timbangannya berat. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Senyum. Disuruh senyum lo diem. Senyum. Bu, coba senyum. Bapak, coba senyum. Itu belum giginya kayak terbuka. Ringan gak? Pakai modal? Pakai tenaga? Timbangannya lebih berat dari apa ibadah kita ribuan tahun. Senyum. Senyum. Oi, senyum. Bini malas banget senyum sama laki lu. Tiap pagi senyum gak? Awal bulan dia. Bu, senyum. Siang bapak tuh dari pagi sampai malam dari uang capek. Baterainya belum dicopotin bu. Anak gini hari masih menderita aja matanya. Sering memang. Bu, bu, senyum. Bisa nggak? Bisa nggak? Habis bapak nggak pernah senyum, bapak ajarin senyumnya. Ajar. Ini malam nih, Nabi ya Allah, Nabi tuh, sama senyuman diobral. Nabi senyumnya diobral. Tapi saat kalau udah agama yang udah dimain-mainin, aja macam-macam. Gak ada yang bisa nyetopin kemarahan Nabi. Gak ada yang bisa ngehilangkan amarahnya Nabi. Jangan coba-coba Allah dipermainin. Tapi kalau Nabi dengan saat tadi berkawan, senyumnya Nabi ya Allah manis sekali. Kan Bu, besok pagi nyediain kopi senyum. Bangun tidur senyum. Bikin kopi apalagi campur goyang. Tangannya ibu, tangannya. Ini kan ngadu gula kan pakai goyang. Kok dapat subang ajin teman-teman Jumat? Ngasih makan siang? Sore? Malam? Besok pagi insya Allah ibu dibawa ke rumah sakit jiwa. Tiap hari gak pernah senyum, tiba-tiba senyum mulu. Senyum ringan, tapi berat timbangan kebaikannya. Insya ketemu tetangga, senyum. Ada orang benci sama kita, senyumin aja. Senyumin. Orang benci sama kita, kita senyumin. Oh, makin kebakar dia. Betul nggak? Yang dosa siapa? Jadi orang yang benci sama kita. Kita ngelihat orang senang harusnya senang. Kalau ngelihat orang bahagia kita harus. Ini kalau orang beli kulkas, kita yang tempel koil. Orang beli motor, kita yang kejang-kejang. Itu manusia, betul. Coba lihat Nabi. Nabi lebih banyak nyenengin orang apa nyenengin diri? Nyenengin orang itu Nabi. Beda sama kita. Nabi kalau manusia, ya sama betul.
Nabi manusia di ciptaan, diciptakan manusia. Tapi ingat, Nabi beda sama kita di jauh. Kita kalau jalan tengah hari, ada yang nutupin kita di atas kepala. Payung. Betul? Nabi, awan kemana kita jalan awan? Dinaungin. Nabi dinaungin pakai awan. Emang Nabi takut hitam? Bukan. Karena matahari tidak akan pernah menahan daripada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Seandainya mata awan itu bergeser, ketemu antara Nabi dengan matahari, maka akan hancur matahari tersebut. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama gak sama kita Nabi? Kita manusia, betul. Nabi juga manusia. Nabi makan. Kita juga. Saat apa yang kita makan, pasti ujungnya akan kemana? Jadi kotoran, betul? Nabi juga jadi kotoran. Kemana kotoran Nabi? Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotorannya dimakan bumi. Enggak ada. Enggak ada bekas. Enggak ada bekas, enggak ada sisa. Lu sudah makan. Oi. Siapa? Lele-lele aja ngelepek. Betul gak? Sama kita sama Nabi? Jauh gak? Kita manusia betul. Setiap kita banyak minum pasti keluar pipis. Betul? Betul gak? Nabi juga pipis. Satu waktu pipisnya Nabi ditaruh di bejana. Bejananya itu Nabi biasanya buang sendiri. Gak boleh. Nabi harus buang sendiri. Saat Nabi mau buang, Nabi buang kotoran Nabi itu gak boleh diinjak binatang. Gak boleh diinjak manusia. Gak boleh kena, yang lain itu gak boleh. Gak boleh ada terinjak-injak manusia itu gak boleh. Nabi tahu cara buangnya. Satu pagi, Nabi belum mau buang. Buangnya ntar Nabi pulang aja. Begitu Nabi pulang, ngeliat bejana udah pindah. Udah gak ada buat tempat tidur. Ditanya ke Yusuf, Sayyidi Aisyah, ya Aisyah, lihat ke bejana buat tempat tidur. Tadi ya, Rasulullah. Di mana? Umi Yusuf, lihat bejana buat tempat tidur, lihat. Mana? Yang ini, kosong. Ditanya isinya mana? Aku buang ya Rasulullah, buang kemana? Kesini. Pipis Nabi diminum. Pipis Nabi. Nabi bilang mutar kafir rakap. Nabi mengatakan wahai Umi Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis lu. Dan minum. Saya mau tanya, ibu, cinta ke bapak? Pernah minum pipis bapak? Beda gak kita sama Nabi? Kita bergembira seperti ini belum seberapa. Kita pulang dari sini lupa dari impori apa yang kita lakukan di malam ini. Kegembiraan kita di hari ini lupa. Tapi siapa yang lebih gembira? Selain Allah, para malaikat. Fahtadal arsyu taraban wasdadal kursiyu haibatan. Bukan hanya Allah menyerukan kepada seluruh malaikat, tapi tiang-tiang arsy Allah bergoyang, bergetar. Ditanya sama Allah, apa yang membuatmu gemetar wahai tiang arsy? Jawaban tiang arsy, kami bergembira menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan singgah sana Allah, kedudukan Allah bertambah kewibawaannya saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.